Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran melakukan terobosan baru dalam metode pembelajaran memakai kadaver di tempat terbuka. Menurut dosen pada Divisi Bedah Syaraf Fakultas Kedokteran UNPAD, Dr. Ruli Hanafi Dahlan, selama ini di seluruh dunia mahasiswa kedokteran menangani kadaver di ruangan tertutup. Oleh karena itu, dirinya mencoba inovasi metode pembelajaran menggunakan kadaver pada pelatihan dokter subspesialis bedah syaraf tulang belakang di tengah lapangan basket kampus FK UNPAD Jatinangor Sumedang. Ya, memang ini kita berinovasi, gitu. Berinovasi baru bahwa menyenangkan belajar kadaver itu bukan hal yang mengerikan, ya, bukan hal yang harus kita hindari karena bau, mata perih, dan 2-3 jam udah nggak betah gitu, nggak. Ini kita membuat bahwa menarik gitu mempelajari ini sama, karena memang detail mempelajari kadaver tuh penting untuk kualitas teknik operasi para dokter bedah kedepannya, terutama bedah saraf ya, ahli tulang belakang. Sejumlah mahasiswa kedokteran tahun pertama yang melintasi lapangan basket itu menilai inovasi pembelajaran memakai kadaver di tempat terbuka sebagai hal yang menarik. Jadi yang pertama kaget sih ngelihat ini di tempat terbuka. Biasanya kan kita ngelihatnya di ruangan gitu ya, ada ruangan. Nah, terus katanya tadi ada inovasi dari UNPAD. Nah, jadi mungkin dari inovasi ini juga bisa apa ya? Jadi kadaver itu nanti nggak cuma di ruangan aja, tapi bisa di ruang terbuka juga kayak yang di belakang ini. Oke, kalau dari aku sebenarnya kalau dari sisi mahasiswa ini menarik sih, karena kayak kita belum pernah punya kesempatan buat ngelihat penanganan kadaver secara langsung. Kayak kita biasanya cuma ngelihat sesuai yang kita pelajarin, tapi kalau misalkan ini dan ini juga udah subspesialis, jadi kayak pemaparan baru sih buat kita mahasiswa gitu. Ini hal yang baru banget buat aku ngelihat kadaver di luar ruangan. Kayak biasanya kita kan juga selalu ngelihat kadaver juga di lab kan ya. Kaget awalnya waktu pertama kali datang, terus tapi kayak kalau misalkan buat belajar kan ini juga dari kadaver, mungkin semua orang bisa ngelihat, tapi kayak resiko buat orang lain kita juga nggak tahu ya apa, tapi kayak menarik semuanya. Dari Jatinangor Sumedang, Nur Syawal, Vanessa Yasmin melaporkan.